Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi. Kali ini kita sedikit mereview aki ya, aki motor ya, masih dari Yuasa. Yuasanya kita pakai tipe ini, dia YTZ6V ya teman-teman. Untuk seri ini ya, masih di aki kering ya, YTZ6V. Terus yang ZTZ5S ini sudah pernah saya video ya, yang 5S sudah pernah saya video. Ini juga tipe kering ya, ini adik, ini kakaknya, ini yang lebih besar, lebih besar ya, nanti kita buka. Terus yang YPL5B ini versi aki basahnya ya, ini juga pernah saya video. Jadi untuk kali ini kita bahas yang ZTZ6V, masih dari Yuasa, salah satu aki motor yang cukup banyak diminati oleh para pengguna motor ya, asli ya, pasti asli ya. Untuk produk di toko kami dijamin 100% asli, ada stempel dari Yuasanya. Ini ya ZTZ6V, ini buat motor Vario 150, Vario 150 masuk. Terus lagi Vario 125 CB 150R juga masuk. Honda Sonic bisa. Terus Satria Full juga bisa. Terus Vario yang LED itu 125 yang LED. Terus Vario lama 125 lama ya. Terus lagi Scoopy juga masuk, dan masih banyak motor lain. Oh, juga itu Beat Pop juga pakai ini kayaknya. Untuk ketika kita beli pasti ini ya, kita buka dulu, kita dapat airnya, air elektrolit namanya ini. Meskipun kering pasti ada airnya ya. Kita isi pertama kali ya. Ini dia air elektrolit. Ini dia teman-teman. Dapat air. Terus ini dia akinya teman-teman, ZTZ6V. Dijamin asli ya. Ada hologramnya. Untuk pengisiannya nanti bisa dilihat di link ya, banyak ya, bisa ya, mudah ya, mudah dan cepat bisa digunakan. Ini ya, dijamin asli teman-teman. Dan juga dapat ini bautnya, baut akinya. Untuk harga ini memang tergolong salah satu aki yang mahal ya, hampir 300.000, hampir 300.000, tapi tidak sampai 300.000 karena dia juga besar ya. Kalau yang adiknya itu ZTZ5 ini pernah saya video, nanti bisa dilihat lagi. Yang ini adiknya ini, nah ini lebih kecil teman-teman, tuh bisa dilihat sendiri.
lebih kecil ya, harganya juga di bawahnya 200 ribuan kalau yang ini. Kalau ini memang tergolong yang besar ya, ZTZ 6 volt. Kalau untuk aki basahnya ini, kalau aki basahnya lebih murah lagi ya, 150-an. Ini juga pernah saya video. Ini NMAX juga bisa kayaknya teman-teman. Untuk pemakaiannya ya, kalau kondisi motor normal dan kelistrikan normal, di 1 sampai 2 tahun, memang harganya juga sebanding dengan kualitasnya ya. Untuk Yuasa tidak diragukan lagi teman-teman ya, ini dia. Dia lebih besar dari ZTZ5, ZTZ6 ini kakaknya. Oke, cukup sekian teman-teman ya, ngobrol singkat dengan Aki ZTZ6V. ZTZ6V lebih besar ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.